Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukru ala ni'mat wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu ya, seluruh yang hadir para jamaah santri-santriwati dan para guru hari ini alhamdulillah secara pribadi ya saya dapat hadir di sini dan sebetulnya hari ini saya menyempatkan ya bagian paruh waktu ya hari ini barangkali ya memprioritaskan ya untuk bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu. Kemudian juga atas nama pemerintah kecamatan, kemudian kami juga dengan perwakilan ini Pak Pak Kepala KUA, kemudian Ketua MUI Kecamatan Ciambar menyampaikan selamat ya kepada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Alamudin yang mampu apa sebagai pengasuh ponpes juga yang membangun masjid ini ya. Bahwa masjid ini adalah sumber anggaran secara mandiri ya. Sehingga memang saya melihat ini lebih cepat ya terbangunnya. Untuk itu sesuai dengan tujuan bahwa keberadaan masjid ini kemudian nanti perkembangan ponpes ayo yakinnya juga ya lebih saling mendukung. Kemudian masjid ini juga nanti semoga menjadikan bisa dinajar kecamatan Ciambar lebih makmur, lebih barokah ya, kemudian kemanfaatan bagi seluruh umat ya. Dan hari ini bismillah saya ikut menyaksikan ya untuk pemanfaatan masjid ini yang mungkin ya akan dimanfaatkan untuk bulan Ramadan ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting pita peresmian masjid Ainul Yakin di Kabupaten. Allahu Akbar. Alhamdulillah.